aktiviti persahabatan dengan tim-tim lain, sama ada di dalam ataupun di luar daerah. Dengan aktiviti untuk keluarga legend. Dan yang penting sekali, untuk menghidupkan persatuan legend ini, kita akan mengadakan satu klinik. Klinik badminton kita akan adakan, di mana untuk melaksanakan klinik ini kelab juga memerlukan dana yang mungkin besar sedikit. Untuk makmuman yang berbahagia, klinik ini kita akan menjemput tenaga yang dari dalam ataupun luar daerah yang mempunyai sijil dalam klinik. Jadi untuk melaksanakan klinik ini bersalah hati, kami berasa hati telah berizin. Sekiranya pihak UID yang berbahagia, Tuan Licong, Budi memberi sumbangan dalam aktiviti kita selain klinik mental ini. Yang berbahagia juga, kita adakan pertandingan aktiviti dalam legend ini bukan semata-mata untuk aktiviti saja. Tujuannya adalah untuk mengingatkan silaturahim antara ahli dan juga yang terlibat. Di samping itu, kita juga memberi peluang kepada belia-belia yang ada dalam ahli ini untuk aktif dan tidak mengadakan aktiviti yang tidak sepatutnya dibuat. Jadi sekali lagi, besar hati kami, saya sebagai presiden mewakili semua ahli klub, memohon sekiranya sumbangan itu ada dari negara bahagia. Terima kasih kepada pihak dan bahagia, Tuan Gencok dan rombongannya sekali. Terima kasih kepada keluarga saya, Kecil, Bidin, Bina, dan Sasa. Kita akan mengucapkan untuk majlis kita pada kali ini. Seterusnya, kita menjemput Tuan Chong Chen Li, calon N4 Tanjung Kapur Warisan, untuk menyampaikan ucapan beliau. Kepada saudara pengacara majlis, di Presiden Klub Badminton Legend, saudara Bidin bin Abdul Salsa, semua ahli-ahli klub, pemain-pemain badminton dan seterusnya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, selamat pagi, salam sejahtera dan salam perpaduan. Dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk datang pada pagi ini untuk meresmikan pertandingan alaman Club Badminton Legend Budak. Sebenarnya saya musim sekarang ini kita tahu musim berkempen, musim politik. Dan pagi ini kita jangan cerita politik. Karena saya sangat mengalu-alukan sesiapa sahaja yang sudi datang bertemu dengan saya pada bila-bila masa sahaja sekiranya saya berada di Budak dan mempunyai masa lapangan. Sesiapa sahaja, asal orang Budak. Sebab berkenaan dengan hal-hal Budak. Hal-hal Kota Maroko, biarlah wakil rakyat Kota Maroko yang kasih kulitkan. Ini contohnya sama-sama. Jadi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Max juga, yaitu APDO saya, kerana beliau yang berhubung dengan pihak penganjur dan memberitahu saya pada pagi ini saya perlu datang untuk meresmikan.
mengucapkan tanya kepada pihak Pak Badminton Gereja Inggris karena baru saja mendapat kelulusan daripada pihak ROS dan secara rasminya ditaftarkan sebagai sebuah klub di daerah kita ini. Sudah tambah bahwa kita perlu uang ringgit untuk menjalankan segala aktiviti. Jadi sekiranya kalau ada aktiviti-aktiviti seperti training yang diadakan oleh klub kita, saya secara bertukar sangat menyokong aktiviti-aktiviti dapat diberikan mungkin sedikit sebanyak uang ringgit saya boleh sumbangkan kepada Pak ini untuk mengadakan aktiviti-aktiviti murni seperti mengadakan klinik-klinik ini untuk membimbing lebih ramai lagi belia-belia kita supaya terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang sihat. Okay? Di sini saya ingin memberikan semangat besar saya kepada Club Legend ini, kepada Club Badminton Legend ini sebanyak RM1,000. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada pemenang-pemenang nanti dan kepada sesiapa yang tidak mendapat apa-apa, tinggalkan. Jadi jangan putus asa. Ini akan mengadakan pertandingan setiap tahun dan akan mempunyai berbagai aktiviti setiap tahun. Ada interclub, ada tanding talaman, pertandingan talaman dan sebagainya. Banyak pertandingan lagi. Oke? Sekali lagi saya ingin mengalu-alukan sesiapa sahaja, bukan sahaja presiden saja yang boleh jumpa saya. Sesiapa sahaja jikalau saya diberi mandat sekali lagi menjadi wakil rakyat. Banyak pertanyaan pun, kalau saya tidak diberi mandat pun di pokit asas saya mampu, selagi saya mampu, saya akan tolong di mana saya boleh. Jadi saya dengan sukacitanya meresmikan pertandingan talaman Club Badminton Legend Gujarat pada pagi yang mulia ini. Ini sebenarnya telah meresmikan tournament Indoor Legend Club. Seterusnya kita akan buat gimmick penyampaian hadiah daripada Tuan Chang Cheng Bin kepada Presiden Club, iaitu Encik Didin Bin Abdul Sasa. Sumbangan daripada Club Badminton Legend. Okay. Kita akan buat sedikit gimmick peresmian, iaitu Tuan Ben Chong akan buat servis di gelanggang badminton. Satu minggu 3 kali, Pak. Isnin, Rabu, Malam. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku Presiden Club Legend mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada
Tuan Bencong karena meluangkan masa untuk meresmikan pertandingan dalaman Club Legend pada hari ini. Satu dan salam sejahtera. Saya Muhammad Reza, Tani Gusmin, penaung bagi Club Legend Pudat. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB, Ben dan seluruh rombongannya kata sudi untuk datang dan suam muka, menangkan masa dan memberi semangat kepada ucapan kami. Kami mengucapkan jutaan terima kasih juga di atas ucapan-ucapan yang berbentuk semangat dan motivasi untuk kami terus berkecimpung dan aktif dalam badminton. Usaha murni ini ramai belia-belia kuda dapat berkecimpung dalam badminton, menjauhi masa-masa sosial dan juga meningkatkan hubungan perpaduan dengan kaum dan seluruh masyarakat kuda. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ruben dan seluruh jentera warisan. Terima kasih mengucapkan selamat hari Malaysia. Game pertama sudah menang. Game kedua. Li, macam mana Li? Okey kah? Okey. Okey. Macam mana perlawanan tadi? Alhamdulillah menang juga. Dua kali menang, sekali kalah dalam kumpulan. Tapi ya syukurlah sebab dapat juga menang dua kali. Juara dalam kumpulan. Janganlah yuk. Hidup YB. Ikut pertandingan ni. Okeylah, sudah okeylah. Sekarang ni mantap lah dapat dari YB. Jadi suruh tunggu apa? Gembira lah. Tak kalau dorong mod. Tapi cepat betul. Thank you.
3-1. Enak. Yang
pernah bisa ngomong. Pernah berhasil. Come on!
jauh dulu. Kalau sebelah. Tadi aku yang jumpa tadi pun pun saya zap lagi di lampu tu. Macam gantung. Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum dan selamat petang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya kita punya pertandingan petang ini berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada semua peserta yang mengikuti pertandingan ini. Anda semua adalah yang terbaik. Karena menunjukkan komitmen yang baik sehingga ke akhir perlawanan ini Anda semua berada di dewan. Kepada pemain-pemain yang tidak berjaya, diucapkan tahniah juga karena mencoba. Ada yang berjaya menjadi juara, Anda adalah yang terbaik. Dan ucapkan tahniah. Kepada semua JK yang terlibat, terutama sekali yang mengendalikan kejuaraan kali ini. Terima kasih juga kepada semua ahli-ahli, terutama sekali kepada juru kamera kita, yang bertungkus lumus mengambil gambar dan video untuk dimasukkan dalam video, yaitu Tuan Safran Zain, karena subscribe itu gratis. Karena tanpa kerjasama dari semua, terutama sekali EJK dan mantan presiden kita, kejuaraan ini tidak mungkin dapat kita laksanakan, tidak dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Tuan Bidin di Kota. Oke, sekarang ini kita menjemput pemenang tempat ketiga, 3-on-3, Wan Ameng Karim. Hadiah medal bersuri. Siapa mau milih? Orang. 1 2 3. Dua orang saja, dua orang. Oke, satu nama mau dua orang. Semua. Ini dulu satu orang satu. Satu. Menerima. Menerima. 1 2 3. Oke, sun.
One, two. Oke, okay, Jun. Semua. Wow, cemburu saya. One, two. Kamu one, two. Tidak mau kau ini. Satu. Kedua. Tidak ada kamu. Rugi saya kamu. Wah. Nah, betul ya. Oke. Okay. Ya, tanya. Tiga orang. Pertandingan Tiongti Legend Indo Tournament. Saya berharap tournament ini dapat dimanfaatkan oleh ahli-ahli. Dan anggaplah kemenangan, kekalahan itu adalah ada pertandingan. Jangan rasa kecewa, jangan rasa apa kalau kalah. Kalau menang, teruskan perjuangan sebagai ahli sukan berkita. Legend akan buat pertandingan tidak terhenti di sini. Kita akan buat pertandingan seterusnya, ada lagi akan mungkin kita buat lebih campuran bawah 80 dan juga terbuka. InsyaAllah kalau diberi kesempatan, kita akan laksanakan program-program yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada penganjur Legend kerana menganjurkan yang pertandingan yang bagus sihat ini, jadi enggak lupa. Jadi makasih dapat nombor 2 juga kami dengan Cikgu Bidin sekali dengan hadiah nombor 200 sama Sekim akhirnya. Okay, terbaik Legend. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada pihak penganjur yaitu Legend yang telah menganjurkan tournament 3-on-3. Terima kasih banyak-banyak. Ini kali pertama saya dapat nombor 3. Doakan lagi, selepas ni ada teman buat yang terbaik. Legend the best. Jangan lupa subscribe. Uncle Design. Ya. Yeah. Uncle Design. Ya. Yeah. Okay, kita semua terima kasih kepada Team Legend kerana telah mengundang kami, kerana telah menyempatkan untuk main dalam hotel. Okay. Jadi, terima kasihlah kepada Team Legend.